Ini kereta lagi datang, Lur. Halo guys, kembali lagi bersama Bintang Jagoan Neon. Oke guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke Semarang guys. Tujuan kita kali ini adalah Museum Kereta Api Ambarawa ya guys ya. Jadi Ambarawa Museum Kereta Api. Untuk alamatnya ada di Jalan Panjang Kidul, Kecamatan Ambarawa, Semarang. Letaknya sangat strategis ya guys. Jangan lupa kita cuci tangan dulu ya guys ya. Untuk tiket masuknya anak-anak sekitar Rp5.000, orang dewasa Rp10.000, sedangkan untuk tiket kereta api Ambarawa Tuntang Rp50.000. Ini tiketnya dibagikan sama juragan ya. Kita dicek suhu dulu. Halo. Oke, saat masuk kita langsung tap tiket yang sudah dibeli tadi di depan ya guys ya. Ini tiketnya scan dulu. Ya, sudah hijau Lur, masuk dulu. Langsung disambut dengan yang kita bisa lakukan saat berkunjung ke Museum Ambarawa ini adalah menikmati pemandangan kereta api zaman dulu guys. Bener-bener wisata sejarah ini tuh guys. Jadi kita bisa tahu bagaimana asal mula adanya kereta api Indonesia yang saat ini menjadi moda transportasi favorit masyarakat Indonesia guys. Hal lain yang bisa kita lakukan saat berkunjung ke Museum Ambarawa ini yaitu naik kereta uap guys. Jadi di sini selain kita belajar atau eduwisata di Museum Ambarawanya, kita juga bisa naik kereta uap guys. Jadi macam kereta wisata gitu guys, dan rutenya hanya pulang pergi Ambarawa Tuntang saja guys. Oke, kita jalan-jalan dulu ya guys ya, mengeksplor setiap sudut yang ada di Museum Ambarawa ini guys. Seperti ini ya guys ya, kita bisa melihat lokomotif kereta api dari zaman ke zaman yang sudah tidak digunakan lagi guys. Bangunan di sini merupakan bangunan cagar budaya ya guys. Jadi masih sama seperti bangunan zaman dahulu kala guys. Ini kereta lagi datang Lur. Kepala kereta alias lokomotif kereta. Ini kita sudah keluar atau exit Lur. Oke guys,
sekian dulu video kali ini ya guys. Jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.